Pemirsa, memasuki musim kemarau panjang membuat pembiayaan pertanian lebih banyak, khususnya untuk pengairan. Pasalnya, air sungai tidak mengalir. Para petani harus gunakan pompa air untuk pengairan lahan pertaniannya hingga beberapa kali dalam sekali tanam, dan butuh biaya hingga jutaan rupiah. Inilah Bambang, seorang petani jagung di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Klaten, yang sedang sibuk mengairi lahan sawah yang ia tanami pohon jagung. Bambang hanya bisa memanfaatkan sumur pantek yang ada di pinggir sawah miliknya untuk pengairan tanaman jagung selama musim kemarau ini. Pasalnya, ketika musim kemarau, sungai yang ada di sekitar mengering dan tidak ada air mengalir. Ia menceritakan, jika dalam sekali tanam hingga panen, ia harus menyedot air hingga 9-10 kali, dan setiap kali menyedot air, Bambang membutuhkan biaya hampir Rp150.000.